try to be a good person. Shouldn't wear a veil around your neck. You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. Yo, what's up, Mal Bro? Jadi ini sekarang Ocha lagi di gaming house baru, Mal Bro. Nah, ini dia. Nah, Ocha udah bisa keluar, Mal Bro. Wow, gak lagi pada main nih. Jordi, tuh. Gue lagi pakai jersey ini nih. Oh iya. Jersey kebanggaan tuh. Wow, keren. Ini tim lu ya, Mer? Ini baju mantan tim lu? Bukan. Lu parah lu. Lu pernah juara pakai baju ini. Sekarang udah dianati. Dan ini, kursi gua dipake nih. Ini namanya Tono, Ma Bro ya. Ini Tono. No, ini namanya Tono. Apa? Dia player Battle Royale, cuy. Mas-masnya lagi pada ngerjain sana. Dan ini harusnya studio nih. Studio aja nih, cuman jadi kamar Ma Bro ini bareng-bareng. Wah, parah banget sih ini. Soalnya Ocha lebih suka yang sendiri, lebih berprivacy. Cuman serem banget deh, kalian lihat deh, ini kira-kira tuh dulu bekas apaan sih? Ini tuh ada lampu di sana ya. Di sana tuh ada lampu. Asik. Lu enggak mati kedinginan gini, tempat kecil gini. Ya, kecil banget loh ini Ma Bro tempatnya. Nah, ini sebenarnya kamar juga nih. Iya. Yeah. Ini dipakai Jordi ya, harusnya ditidur di atas. Soalnya juga harusnya di atas sih, Ma Bro. Ya, ntar kita ke atas ya. Nah, ini ada gudang kayaknya nih. Nah, kalau ini gudang, Ma Bro. Nah, jadi seperti ini, Ma Bro, tempatnya. Kalau Ocha di dalam ruangan Ocha yang sekarang ini sangat mini sekali, tapi nggak apa-apa lah. Ini buat sementara ya, untuk persiapan World Champ ya. Jadi kita bakal latihan di sini. Kalian yang nanya-nanya Ocha main pakai apa device-nya nih, Ocha pakai ini Ma Bro ya. Ini 11, nih pakai ini 11. Ini udah Ocha jelasin dari dulu. Dan ini 12 ya buat WhatsApp-an saja lah ini Ma Bro ya. Buat sosial media. Dan ini karena Ocha ada bisnis Ma Bro, ini tuh cuma buat cek rekening aja nih, 18 ya. Cek mutasi saja. Jadi ini sebenarnya nggak dipakai banget cuy. Tapi ya buat cek rekening lah. Lumayan berfungsi, oke? Okay? Nah, barang-barang Ocha nih. Aduh, Ma Bro ribet sekali ya. Aduh, taruh cari code dari situ tuh kameranya berarti ya. Waduh. Nggak pakai kursi gaming Ocha berarti ntar. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang kita ke atas yuk. Mer, temenin gua ke atas. Yuk, ayo. Kita room tour aja. Ntar abis itu kita jemput Sky. Sky. Itu kita tuh ganti-ganti tim mulu ya. Bener banget. Kenapa tuh, Mer? Hah? Kenapa kita ganti-ganti tim mulu? Aduh, dari sononya udah... Udah begitu ya? Iya, udah begitu. Nah, ini kamar mandinya nih, Ma Bro. Ya, kamar mandinya lumayan bersih lah. Nah, ini tuh namanya wastafel. Ya, kita naik dah. Ayo, Mer. Naik, Mer. Ayo. Juga, Mer. Ini lantai terakhir nih. Lantai terakhir ya? Nah, jadi ini tuh ruko gitu loh, Ma Bro. Ada 4 lantai, sekitar 4 lantai lah ya, Mer. Ya nggak, Mer? Nah, ini kamar. Nah, player BR itu. Nah, kamarnya seperti ini, Ma Bro. Ya, jadi kumpul kebo aja di sini. Untungnya sih, Ocha tidak. Cerah banget nih. Nah, kira-kira di mana nih? Kira-kira ini di mana? Panas banget ya? Panas banget ya? Hmm? Iya. Ya, klunya Jakarta lah, Ma Bro. Lantai 1 lu udah, Cak? Belum. Mau ke lantai 1, Mer? Hah? Ya. Kayaknya nggak perlu deh. Kenapa? Rahasia. Tempat rahasia. Lantai berapa? Lantai 1 sama lantai 2. 1 sama 2 tuh tempat rahasia? Tempat-tempat apa kira-kira? Tempat apa? Ayo tebak. Tebak, Ma Bro. Mer? Oi. Sekarang kita ke mana? Ke bandara. Anjay, mau ngapain? Mau apa ya? Gua lupa. Mau jemput pemulung. Mau jemput pemulung? Enggak. Oh, ntar kita lihat ya pemulungnya siapa ya. Bercanda. Oke, let's go. Nah, ini supirnya yang mau beri ya. Ini supirnya.
6.000. Selamat tak jadi pro player menjadi supir. But all my exes live in Texas. Bensin dulu mah bro. No kamera, cok, gue baru inget no kamera, Mer. Eh, kita enggak boleh, cok. Kalau misalnya gue pakai kamera, gue boleh diapain? Gue rekam dah, gue kirim. Ini gue juga lagi ngerekam, Mer. Sorry. Ini ada YouTuber yang kita YouTuber yang ini yang ngerekam di SPBU. Oh, itu. Ketangkap ya. Jangan, Bang. Jangan, Bang. One step forward and two steps back. Ada juga yang ngeliat berita. Mau gak dibayar gocap? Oh, nyampe jadi jemput gitu nih. Bilang, itol 50 ribu gitu. Bilang 50 ribu bensin. Transfer ke kalau gua. Kalau bensin 50 gitu. Ih, kok gua? Kok lu ngechat Oca? Di GIA gitu. Apa dia bilang? Di GIA, serius. Di GIA, iya, di GIA. Tunggu di mana? Di GIA. Kentot. Dia balas lagi. Kentot. Woy, di center. Marah. Fije. Oi, di mana? Gasar muka lu. Gasar muka lu. Nah. Mana? Di mana? Oh iya, sini. Di mana ini? Ya, bocahnya ya. Woi, lama kali, cok. Lah. Gua buka sini lu, lewat sini. Di mana sih lagi? Koper gue dibawa orang anjir. Aduh, kopernya kayak hilang mah bro. Ya. Kan gue bawa ke dalam pesawat tuh. Pas gue mau turun gue cek kabin yang kagak ada cok koper gue. Wah klarifikasi nih kayaknya klarifikasi gitu. Terus lu nggak ngomong pas apa ya pak? Gue udah kabarin. Lu pakai masker apa pak? Gue udah ngomong ke Citilink anjir. Oh, pakai Citilink. Udah ngomong ke Citilinknya. Oh parah sih. Gue pertama ngomong ke pramugarinya. Terus katanya itu kayak udah dibawa bawa orang pulang gitu loh. Wah kok bisa gitu dah? Karena kan dalam pesawat anjir di atas kepala gue cok diambil orang. Ya Allah, kasihan banget dah, parah banget. Isinya apaan aja? Baju doang. Gantinya war champ, Ki. Tetep aja, anjing ini gak punya sempak, gak punya anjing. Buat di tas ini cuma ada hoodie doang, cok. Dia cuma bawa tas doang, padahal dia tuh bawa koper. Kasihan anak kecil ini. Pecah banget, anjing. Jelek, cok, si Tiling, males gue. Ah, marah sih. Jangan sama lu, gimana? Tawa dia anjir. Terus katanya dikirimin baju ntar katanya. Oh. Gua kira bercanda anjing, gua udah Shimer ngomong gitu Mer. Tai enggak mungkin anjing. Berarti pakai baju lu dulu, Mer. Ya, Mer. Baju gua aja ada 4. Baju lu 4. 4 doang gua. Ya, dua-dua lah. Ntar gua ada kok baju. Sempak lu juga minjem. Gua mah enggak pernah pakai sempak juga enggak apa-apa gua. Oh, dia enggak pakai sempak enggak apa-apa. Karena di atas kepala gua, cok gua gak sadar anjing ngambil. Gua ambil paling kiri ya, Kir? Paling kanan, gua di atas. Halo, Pak. Oh, kanan ini dekat kaca ya? Kanan kaca. Oh, koper lu koper kabin? Bukan iya, koper kabin gua. Gua kira koper bagasi. Kalau gua beli bagasi pasti Citilink tanggung jawab tuh harusnya baru. Iya, nah kalau ini gua gak tau. Kalau ini mah ya. Ya. Ya mana tahu juga masa iya pramugari ini punya kamu emang digituin orang luar. Berarti gini tuh malingnya tuh lagi ini cowok ke Jakarta itu. Kayak itu malingnya kayaknya ini cowok dia bergerombol makanya dia pede. Ya, jadi ngapain dia beli tiket pesawat buat maling doang gitu? Kalau salah ngambil koper kayaknya nggak mungkin lagi. Masa iya anjing kopernya sama kali ya? Masa koper gua tiba-tiba hilang anjing. Yang di atas itu udah kosong kan? Yang udah kosong semua. Tapi lu udah cek semua tuh? Udah. Gak mungkin ini cowok, salah koper itu. Aduh. Fix anjir maling. Tapi harusnya ke ini sih ketahuan. Pas dibuka jeng-jeng baju semua ini.
kalau CityLink-nya ini ya, kalau CityLink-nya apa, tanggung jawab lah. Maksudnya dia benar-benar ini pasti bakalan dicariin, cok. Lu atas itu nama baik dia juga anjing. Malingnya dari Medan mau maling di Jakarta nih shipment pertama anjir. Iya, cok, di Medan, cok. Yaudah, dadah semuanya. See you next.